Fitrah manusia itu sangat suka kepada kecantikan. Cantik rupa, cantik pakaian dan cantik tubuh badan. Dengan era dunia serba moden sekarang, ingin kelihatan cantik hanya di hujung jari sahaja, janji anda mempunyai wang yang mencukupi untuk melaburkannya bagi tujuan kecantikan. Dan bagi yang berkemampuan, senaman bukan lagi menjadi pilihan. Sebaliknya, mereka boleh melaburkan wang untuk mendapatkan tubuh badan yang diingini. Bagi mereka, tidak kira sama ada lelaki atau wanita, pasti ingin tampil cantik dan bergaya supaya lebih kelihatan yakin, dan ada yang ingin kelihatan putih berseri, ada juga yang ingin kelihatan ramping bergaya. Dengan permintaan yang tinggi seperti ini, pelbagai pihak terutama pakar kecantikan mencipta inovasi dan rangkaian produk supaya apa yang diimpikan oleh masyarakat dapat dipenuhi. Cantik Express ni, maksud daripada situ je dah menunjukkan bahawa seseorang tu dia punya expectation dia sangat cepat untuk nak dapatkan hasil yang dia kendaki. So dalam erti kata lain, kalau boleh dia nak there and then, lepas buat rawatan tu terus dah nampak result tu, kan? Atau paling tidak pun paling lama pun dia sanggup bertahan 1 minggu lah. Dia tak sanggup lagi nak tunggu result lama daripada tu. So benda ni bukan mudah, sebab kadang-kadang tu ia melibatkan proses satu perawatan estetik, perubatan estetik terutamanya. Dia melibatkan satu apa, proses fisiologi atau biologi yang memerlukan masa. Sebab badan kita ni, sel-sel badan kita, dia tak boleh bertindak balas terlalu cepat sangat. Dia perlukan masa. So tapi ada juga yang sebahagian rawatan yang boleh dapat hasil agak cepat lah. So hari ni kita akan share tentang dua rawatan yang orang cakap boleh cuba capai, macam you cakap Cantik Express ni. Okay, tapi yang paling penting, se-express macam mana sekalipun, pastikan dia adalah satu perawatan yang selamat lah. Sebab banyak sekarang ni kes-kes yang perawatan yang tidak mendapat certification, kelulusan daripada Kementerian Kesihatan, yang banyak tersebar di internet-internet, social media. Jadi ramai yang terpengaruh dengan rawatan-rawatan yang sebegini bukan daripada pakar, dan sebab nak express punya pasal, diorang sanggup melaburkan wang daripada yang sekecil-kecilnya kepada yang sebesar-besarnya, dan akhirnya memakan diri sendiri. Jadi saya, yang paling penting sekali bila kita jumpa dengan seorang pakar atau profesional tu, yang penting kita nak dapatkan konsultasi yang profesional lah. Okay, kerana golongan-golongan profesional kecantikan ni, mereka ni telah dilatih, telah ditrain, mengambil kursus-kursus sebagainya untuk membolehkan mereka memberi konsultasi yang bagus dan selamat. Jadi memang dia ada kos sedikit, tapi bagi saya kos yang sedikit itu lebih berbaloi daripada kos yang besar yang bakal dikeluarkan apabila seseorang tu berjumpa dengan orang yang salah, membuat rawatan yang salah dan mendapat komplikasi yang besar. Dan kos yang melibatkan ribuan atau berpuluh ribu ringgit mungkin terpaksa dikeluarkan untuk merepair kembali keadaan yang telah rosak itu. Rawatan ini, apa yang specialnya adalah dia tidak memerlukan sebarang suntikan, yang mana kita pernah dengar satu prosedur membuang lemak yang dipanggil liposuction. Itu adalah satu prosedur melibatkan pembedahan lah, yang mana perlu disuntik, dibius dan sebagainya. Dan ada kes yang menyebabkan kematian berlaku disebabkan efek daripada bius itu sendirilah. So dalam kes ni tiada langsung melibatkan suntikan, pembedahan, hanya dengan baring saja, dan kemudian kita setkan plate ni dekat dengan kawasan lemak yang kita nak hapuskan tu.